untuk mengharumkan nama negara, di mana pencapaian cemerlang dalam pertandingan serantau dan antarabangsa dalam pelbagai bidang sama ada keagamaan, kesukanan, pendidikan dan sebagainya. Jadi sekali lagi kita lalukan tetamu kita. Apa khabar hari ini? Alhamdulillah. Dan juga selamat datang ke Rampai Pagi ya, untuk wawancara kita hari ini. Segmen terakhir di Rampai Pagi. Menerima anugerah belia 2016. Betul ya. Jadi kita berbesar hati juga dapat nyorang kita ini. Inilah masanya untuk kami menyorang lebih mengenali penerima anugerah cemerlang untuk tahun ini. Sebelum itu dapat bercerita bila sebenarnya mula serius melibatkan diri dalam pembacaan seni Al-Quran ini. Karena kita mengetahui inilah yang sebenarnya mengangkat Siti Huzaimah sendiri dan seterusnya dikirim sebagai penerima anugerah belia cemerlang tahun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mula berkecimpung di bidang pertandingan apa membaca Al-Quran khusus Taranum ini ya, pada tahun dari saya apa sejak di bangku sekolah lagi pada tahun 1994 mungkin masa itu umur saya dalam belasan tahun begitulah. Kemudian saya mula tu di peringkat sekolah agama yang mana saya waktu tu diwakilkan oleh guru besar sekolah agama Pengiran Anak Puteri Mutawakilah Hayatul Bolkiah yang mana pada masa tu saya mengikuti pertandingan anjuran Jabatan Pengajian Islam. Masa tu saya dapat johan di di daerah, di seluruh-seluruh daerah. Dan pada tahun 1995 sampai ke 2000 tahun 2000 saya melanjutkan lagi pertandingan itu di mana ni, di pertandingan di sekolah, peringkat sekolah-sekolah menengah, yang mana pada masa itu di antaranya lah 3 tahun mendapat johan dan 2 tahun saya di mendapat naib johan. Dan pada tahun 1999 saya mula mengikuti pertandingan di peringkat dewasa ni. Pada masa tu istilahnya tani masa tu macam masih anulah, masih nyatanya ni belum ada pengalaman. And then insyaallah dan pada masa tu ikut tahun demi tahun, tahun demi tahun tu pada tahun 2000 tu saya apa tu terpilih ke peringkat akhir dan selajur menjuarai pertandingan dewasa yang dianjurkan dengan kebangsaan dan saya johan di peringkat akhir tu sebanyak 3 kali iaitu 2005, 2014 dan 2016 baru-baruan inilah. Dan seterusnya mewakili ke peringkat antarabangsa di Kuala Lumpur, Malaysia. Yang pada masa itu pada tahun 2005 tu saya mendapat tempat kelima dan 2014 dan 2016 itu saya mendapat tempat ketiga. Itulah yang dapat dianugerahkan dah. Jadi cukup membanggakan juga kalau dilihat sudah dari kecilnya. Dari bangku sekolah lagi. Dari bangku sekolah. Tahun 94. Dan percaya ada mentor ni ataupun guru. Di antara pembimbing pembimbing yang membimbing saya lah masa itulah pada peringkat sekolah agama yang mana guru di antara guru-guru saya tu ialah nini saya, Allah yarham Haji Kaum bin Muhammad Said, dan membawa kepada anak kepada nenek saya tu iaitu tua saya iaitu Allah yarham Haji Aung Damit bin Haji Kawang dan di antaranya lagi suatu damit-damit kami kena anu dulu kena ajar Allah yarham Haji Bang Man di antaranya tu dan di peringkat agama tu juga saya diajar oleh Ustaz Haji Jamil bin Haji Kani yang merupakan masa tu ia guru agama di Sekolah Agama Pengiran Anak Puteri Mutawakilah Hayatul Bolkiah dan satu lagi juga Ustazah Datin Ajah Rukiah binti Haji Ibrahim guru agama je tu lah, asalnya guru agama dululah. Kemudian Ustazah Haji Zainab bin Haji Muhammad Saleh itu di peringkat agama. Manakala di peringkat menengah ni barulah ayah saya sendiri ayah saya sendiri
yaitu Haji Rosli bin Haji Belaji. Ya. Dalam masa yang sama juga Ustaz Datuk Haji Muhammad Yusuf bin Bakar. Jadi di antara sekolah menengah membawa juga kepada apa tuh bagian saya, sampai saya basar-basaran ni pun nyata ni saya masihlah berguru dengan ayah ayah saya dan Datuk Haji Muhammad Yusuf bin Bakar di antaranya lah ya. Kemudian Ustaz Haji Wasli, Ustaz Meru Allah yarham, Ustaz Merwan bin Batubara, Ustaz Zainul Arifin bin Lubis, Allah yarham Haji Mas'ud, dan Ustazah Ajah Aminah binti Haji Abdul Manap, dan kakaknya juga Ustazah Ajah Masni bin Haji Abdul Manap. Sampai sekarang ini diorang ini masih saya masih berguru lah sebab Masya Allah. Jadi nama-nama yang disebutkan ini bukan calon-calon, calon-calon sebenarnya. Jadi bersyukur kerana ada kesempatan itu. Dan barangkali ada soalan daripada Haji sendiri. Dan juga ya Siti Huzaimah ataupun Ustazah. Ustazah ya. Ya, selain daripada Dayang sendiri ataupun Ustazah sendiri, ada lagi keluarga lain yang mengikut jejak. Saya di arah di beradik saya sendiri saya dan abang saya Haji Ahmad Saripul Bukhari bin Haji Rosli lah yang mengikut Jemaah Sani giat bertanding. Samping itu juga sepupu saya iaitu anak kepada Allah yarham Haji Undamik bin Haji Kawang Haji Anwar. Kemudian saya tu kan si apa tu Ustazah Aja Siti Nuzuhairah binti Haji Awang Damit. Kalau diikutkan pun isteri kepada Allahyarham Haji Awang Damit Haji Kawang Siara juga merupakan qariah negara yang pernah nyorang tadi bertanding di mendapat nombor tiga Aja Setiara. Jadi kalau kita melihat lingkungan dan silsilah keluarga tu memang dalam keluarga yang membaca, alhamdulillah Quran lah mengaji dari nini lagi ya dari nini membawa ke anak dan seterusnya cucu. Jadi macam mana kalau kita ni bercakap mengenai dengan pencapaian dari segi pencapaian itu memang begitu memberangsangkan dan pembelajaran seni pembacaan Al-Quran itu tidak terhenti dan ianya berlanjutan sehingga kini dan insyaAllah sepanjang hayat dapat berkongsi dari segi pencapaian berapa kali sudah mewakili negara kita ni Brunei Darussalam. Alhamdulillah saya mewakili Brunei ke peringkat antarabangsa di Kuala Lumpur ini sebanyak 3 kali yang mana pada masa itu tahun 2005 itu first time saya pertama kali pertama kali dan baru-baru ni 2014 dan 2015 2016 16 jadi masa tahun 2005 mendapat tempat kelima bagi peringkat Qariah seterusnya 2014 dan 2010 mendapat tempat 2014 ketiga. 2016 2016 bahkan saya mendapat tempat ketiga. Jadi macam mana rasanya orang berkesempatan mewakilkan menjadi wakil negara kita ni untuk peringkat antarabangsa? Terutama sekali saya bersyukurlah juga di atas apa tu peluang yang diberikan oleh kemajuan dan apa tu Kementerian Kemajuan Kemajuan Syiar Islam Kementerian Ewal Ugama melalui Kementerian Ewal Ugama dan saya pun dah menyangka jelah macam kan dapatkan ke sana tu lah. Tapi walau bagaimanapun walaupun saya sudah ke peringkat antarabangsa tu saya tidak berhenti untuk mempelajari mendalami lagi lah ilmu Al-Quran itu khusus Taranum. Ni Haji Syarif saya lihat begitu tekun membuat beberapa catatan. Kerana bagi kita betul lah setiap bait kata-kata yang dilontarkan itu merupakan satu ilmu kepada kami dan insyaAllah mudah-mudahan orang dapat menjadi contoh inspirasi kepada abis kita di luar sana. Untuk orang peringkat intek ataupun generasi Ustazah sendiri selain daripada sepupu, siapa lagi yang seangkatan dengan Ustazah masa tu? Yang maksudnya ya seperguruan lah barangkali. Seperguruan. Di antaranya yang kori-kori yang masih aktif lah yang masa ni lah yang itu di antaranya Ustazah Jarukiah sendiri. Walaupun dia bagus guru saya, saya aduh macam penyesalan tadi sama bahasa sama. Dulu jadi guru sekarang jadi sama belak bertanding. Seperjuangan jadi. Seperjuangan macam itulah Dan di antaranya juga banyak lagi lah Ustazah Jamaida, Abdul Rahman yang sudah lama berkecimpung di dalam
pertandingan kan ya. Banyak lagi lah di antaranya yang yang masa-masa sekolah menengah dulu. Apa tu yang mula Zerwatil, Zerwatil Fadilah. Alhamdulillah ya pun sudah masa ni sanu sudah, sebaya sudah. Walaupun menangannya kurang bernasib itulah daripada yeah. tapi ya masih berkecimpung, masih bergiat, masih aktif ya. Dan juga ada mungkin ada yang bertanya di kaca TV-nya mungkin mengetahui petua-petua ya, petua menjaga suara macam mana. Ya, mungkin ada dapat dikongsikan bersama. Ya kadang-kadang berlainan ya, orang mengaji lain caranya, orang menjaga menyanyi suara, lain. Orang menyanyi lain. Macam kami di TV ya, ini berlain caranya. Seperti mungkin, yang dimaklumkan oleh ustaz yang sudah ustaz, ustazah apa yang sudah yang memberi saya bimbingan, makan selagi selagi belum rosak. Makan selagi maksudnya bagi. Selagi makan apa saja selagi dia merosak suara. Bermakna kalau saya sendiri tentunya jangan minum ais. Yang sajuk-sajuk. Ya ikut kesesuaian sendiri ya. Kesesuaian sendiri. Itu beri ketani ketani. Dan jangan makan berminyak. Macam yang kata-kata itu kurangilah macam itu. Dan banyakkan ketani senaman. Kalau ada macam ustaz saya mengatakan senamannya di antaranya jogging. Kalau saya jogging itu indah anu. Saya lebih suka swimming lah, berenang di kolam-kolam. Untuk orang latihan pernafasan. Di dalam air itu pun saya bersuara, itulah saya tak mendengar salah satu petua untuk melantangkan suara ni, kita ni masuk ke dalam air berteriak sekuat-kuatnya. Di dalam mesin. Tapi ada beritahunya sebenarnya di sebelah pagi. Tapi itu rupanya tar petua je tu. Kalau saya pagi tu indah belang jadi masalah. Yang pentingnya bila masanya ketani kan biasanya saya beli daripada kerja. Daripada kerja saya adalah ke arah tempat berenang. Dan terus adalah ni istilah macam apa bahasa Brunei tadi, mencabur. Mencabur? Mencabur ke bawah. And then tani bukannya berenang macam itu saja. Tani duduk di dalam air itu, tani bersuara. Ada bersuara teknik. Jangan ya tani, jangan mengeluarkan suara yang mesti suara. Kalau dapat ayat-ayat Al-Quran itu dilontarkan di dalam kolam itu. Ya kan? Ya tani secara tidak langsung jadi syifa lah katanya. Betul, kelawar. Tambahan lagi di dalam air. Air itu sifatnya begitu anu. Baik. Itu ampit orang yang ikut-ikut mandi berenang pun ampit syafaatnya. Sebenarnya banyak persoalan, soalan-soalan yang kita ajukan. Tapi masa kita masih ada masa, tapi agak terhad. Selain itu, kami difahamkan juga ustazah kini menjadi salah seorang tenaga pengajar dan juga pentasmiah bagi skim tilawah. Skim tilawah Quran. Sejak bila terlibat? Sejak saya mula mengajar di skim tilawah ini pada tahun 2004. 2004 pada masa itu masih di apa ya, saya menghadiri apa tu? Ada bengkel, satu bengkel yang dianjurkan oleh mata perguruan sendiri. Kursus seni di sanalah. Dan dari sanalah saya mula disuruh untuk mengajar di skim tilawah Al-Quran Remaja. Bagaimana alhamdulillah sampai sekarang ini dia semestinya nyata ni ketani dapat ilmu itu bukannya dari guru saja. Daripada murid itu pun kadang-kadang dorang apa? Suara dorang itu ketani dapat ketani dapat ikutkan, Pak. Tapi sampai sekarang ini alhamdulillah masihlah saya mengajar di skim tilawah Al-Quran Remaja. Walau bagaimanapun saya bukannya satu kelas saja. Banyak lagi ilmu-ilmu yang dijalurkan itu di antaranya kelas bimbingan muslimah, kelas dewasa agama dan anak-anak yang mengaji di rumah saya lah. Yang mana di sana kanak-kanak diajar membaca Al-Quran pada tahap umur 4 tahun. Itu barunya tani baru trial untuk. Jadi ada membuka kelas di rumahnya, di rumah ustazah. Ada peluanglah ketani mengantar anak ketani. Ya. Nanti ketani minta alamat ustazah. Ya Allah. Nyorang itulah apabila ilmu itu diperolehi ianya juga dia penyorang salurkan sebagai amal jariah. Apa sebenarnya pegangan hidup ustazah? Prinsip hidup. Prinsip hidup kalau saya hendakkan apa selagi hayat di kandung badan. Teruskanlah.
apa yang kita ni prinsip itu terus and terus mempelajari tambahan lagi mendalami ilmu taranum ini, walaupun kami ini lama sudah berkecimpung, saya rasa masih ada kekurangan lah. Baik, barangkali sebagai satu hadiah lah kepada kita dan juga penonton di Rampai Pagi hari ini, dapat melantunkan suara ustazah dengan nyorang tani memperdengarkan bacaan surah Al-Kausar, menangkan surah Al-Kausar itu je agak ringkas dan ada fadilat kebaikannya sebagai menghibur dan penyembuh kita ni. Silakan ustazah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْهَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ صَدَقَ اللَّهُ Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Baiklah, ya, sebelum kita berundur diri daripada rampai pagi ini, wawancara yang kita terakhir, membaca Al-Quran, ya, satu huruf, satu kebaikan dikali dengan 10 kali ganda. Membaca Al-Quran walaupun tanpa memahami maksud merupakan juga ibadah yang menjanjikan ganjaran besar daripada Allah. Ganjaran ini bukan hanya orang yang mahir membaca Al-Quran, malah turut kepada orang yang tidak lancar membacanya. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, orang yang mahir membaca Al-Quran, dia akan bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti. Dan orang yang membacanya tersekat-sekat kerana ada kesukaran dalam membacanya, maka dia akan mendapat dua